sebenarnya pada saya ada RM2 je bang. Saya ingat saya nak minta tolong abang kan. Next time kalau saya ada duit nanti saya bayar bayar balik abang punya ni. Boleh tak bang? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel tercinta anda, Nazar Bro. Okey, video kali ini aku akan buat sosial eksperimen. Aku akan booking satu taxi online dan masa tu aku naik taxi online tu nak turun aku tak cukup duit nak bayar. Aku cuma ada RM2 aja. Aku nak tengok macam manakah reaksi pemandu taxi online ni. Nak tahu macam mana cerita dia? Korang kena tonton video ni sampai habis. Jom kita terus ke videonya. Okey guys, kita ambil apa ni? Ambil beras dulu. Ha, ni beras dia. Aduh. Beras ni buat action je. Tapi kenapa ya aku pergi beras berat lah tu? Aku nak booking dulu. Aku nak booking. Okay. Okay kan, kita dah dapat drivernya. Lebih kurang 5 minit lagi dia akan sampai. Jadi sekarang kita tengah tunggu dia. Okay. Kau tengok ni, dengan berasnya sekali ya. Kita minta menjadi ya. Ini first time aku buat ya. Seorang lah tu. 5 minutes later. Dia datang. Minta maaf eh kalau video ni kurang menarik sikit view dia sebab apa. Apa ni, aku tak nak driver dia nampak kan. Nampak sangat kamera. Assalamualaikum bang. Allah. Okey bang. Belanja hari ni. Haa, boleh belanja, boleh murah bang. Jalan jam bang? Hari ni boleh tangan lah jam dari bandar. Oh, abang dari bandar je? Saya dari bandar tadi. Oh. Pula time-time macam ni memang jam sikit lah. Eh, cepat juga tadi abang saya booking tu. Haa, itulah kebetulan tadi baru drop passenger kat kawasan situ je. Oh. Nice. Kerja macam mana bang? Okey, job sekarang. Job sekarang ni kurang lah bang. Kurang? Haa. Job tu banyak dapat tapi harga dia bang. Harga dia? Kenapa? Harga dia bang, kata orang apa, kabinet ni macam lantai, harga lantai. Harga lantai? Haa. Maknanya harga rendah sangat lah. Abang. Ni cuaca pun tak cantik ni, macam nak hujan je ni. Haa, itulah. Mendung lah kat kawasan ni. Kadang mendung tak berhenti hujan lah. Baru cakap. Baru cakap lah. Dah betul-betul hujan lah. Macam pula. Ya, ya. Eh, sekejap bang. Mak telefon pula ni. Kali ni aku akan buat yang bini aku ni call. Dan lepas tu aku buat muka lagi kesian lah. Ayat-ayat lagi kesian lah. Nak tengok macam mana kan dia punya emosi tu boleh terganggu tak. Okay, jom kita sambung video dia. Hello yang? Saya dapat beli beras je yang. Ha? Telur tak ada lagi? Tak apalah, yang sepijik tu bagi adik je lah. Ha. Kita makan nasi je, kicap ada kan? Saya dah tak ada duit dah. Itulah. Tak apalah, yang penting adik ada makan dah lah. Besok saya cubalah cari macam mana ikhtiar lagi. Haa. Dah tak cukup dah. Saya pun tak tahulah nak cakap. Saya dalam taxi online ni, pada air ada RM2 je. Tak, duit air lepas beli beras je tadi yang. Tak apalah, telur tu bagi kat adik je. Besok air cubalah ikhtiar cari macam mana. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Nanti sekejap lagi saya sampai lah. Hujan ni yang.
dapatlah dia nanti buka telur. Tak apalah daripada tak ada kan. Haa. Okey, assalamualaikum. Minta maaf lah eh. Okey, tak apa, tak apa, tak apa. Hujan kuat memang, ubat lah. Awak kerja mana? Saya kerja bang, tapi itulah masalah dah nak raya ni pun gaji tak dapat lagi. Saya punya gaji dah 2 bulan dah gantung ni bang. 2 bulan? Haa. Tokey cuma bagi sikit-sikit je bang. Itulah saya sebenarnya nak cakap dengan abang ni malu bang. Apa ni? Sebenarnya pada saya ada 2 ringgit je bang. Saya ingat saya nak minta tolong abang kan. Next time kalau saya ada duit nanti saya bayar bayar balik abang punya ni. Boleh tak bang? Dalam duit awak ada berapa? Ada 2 ringgit je bang. Betul ni? Betul ada 2 ringgit. Sebab apa tadi saya dah beli beras. Sebab apa beras ni pun last adik saya. Sebab apa anak nak makan beras tak ada. Itulah. Tengoklah macam mana nanti bila saya dapat gaji ke apa. Bos saya dah bayar balik, saya bayar tambang ni kat abang boleh tak bang? Itulah. Kalau abang boleh tolong lah. Kalau saya tak, abang tak boleh tolong. Saya nak jalan kaki pun jauh ni. Jadi saya ingat nekat dia saya nak jalan kaki bang. Tapi itulah. Jadi hujan ni tadi. Itulah. Jadi saya rasa macam malu pula nak ingat nak minta tolong abang. Itu pun kalau abang boleh tolong. Tapi kalau abang tak boleh tolong pun saya tak tahulah nak bayar abang macam mana. Nanti saya tinggalkan nombor telefon. Kalau saya ada duit saya transfer je lah. Bank in kat abang ke apa ke. Boleh tak bang? Ini apa yang buat ni? Tadi beli barang apa? Beli beras je kan? Haa. Tu je lah bang duit saya yang ada yang tinggal. Saya dapat beli beras je. Tak apalah janji saya lepas untuk anak saya malam ni jadilah. Kalau besok-besok nanti pandai-pandai lah saya fikir bang. Terus sekarang bang susah sikit nak survive hidup ni zaman sekarang ni. RM2 dah. Boleh bang? Serius ke bang? Boleh. Haa? Terima kasih bang. Hanya Tuhan je lah yang boleh balas budi baik abang. Itulah saya malu bang. Tadi saya nak mula-mula nak naik je kan. Rasa macam abang pun dah cerita pasal abang punya dapat order pun susah. Lepas tu saya pula nak tambahkan susah abang pula. Tu rasa macam bersalah je saya nak tanya. Terima kasih banyak bang. Moga Tuhan aje lah balas budi baik abang bang. Bang, abang berhenti kat rumah kedai sebelah sana tu. Situ bang eh. Ni. Sini bang. Sini eh. Hujan ni. Tak apalah bang, hujan sikit tak apalah. Boleh bang eh, saya bayar RM2 je eh. Terima kasih bang. Abang bagi nombor telefon abang bang. Nanti saya nah duit ni. Tak apalah, awak simpan je. Tak apa, awak simpan je. Sedih lah. Awak beli telur ke? Kami awak beli beras ni. Kami nak makan je ni. Tak apa, ada sebiji telur kat rumah. Anak ada berapa? Anak saya ada seorang je. Tak apa. Tu ada kedai runcit, beli telur je. Betul bang. Betul. Tak apa-apa bagi nombor telefon. Nanti kalau saya ada duit saya bayar. Saya ikhlas. Betul bang, serius bang. Betul. Aduh baiknya abang ni. Bang. Takkan awak nak makan tak ada lah tu. Telur pun okey lah. Betul bang eh. Betul. Aduh, terima kasih banyak lah bang. Okey. Terima kasih banyak bang eh. Jaga family baik-baik. Okey. Bang. Saya sebenarnya ada nak cakap sesuatu dengan abang ni. Sebenarnya saya tengah buat social experiment. Experiment apa? Sebenarnya abang sekarang berada di channel YouTube Nazar Bro.
Bang, minta maaf banyak bang. Sebenarnya saya tengah buat sesi eksperimen. Saya nak tengok ada tak kalau orang tengah susah ke macam saya ni, tak ada duit nak bayar tambang ke, ada tak orang yang bantu. Tapi abang baik, abang terbaik bang. Orang lain pun ada. Bang, masa tadi saya cakap saya tak ada duit lah, apa nak bayar, saya, apa perasaan abang? Rasa macam terfikir kat diri diri sendiri tau. Ha. Kita pun pernah susah kan. Oh. Mana bila kita ada contoh ada duit 50, sampul lah juga nak beli buku, juga nak si minyak kita. Jadi kita terfikir macam, apalah, time tu aku susah kan, sekarang aku tak nak. Sedihlah tengok orang susah macam tu. Yalah, bang. Tak boleh abang. Ya, betul. Baguslah bang, abang punya niat tu memang dah baik bang. Tapi bang, saya minta maaf banyak bang. Tapi sudah puasa juga bang. Yalah. Tapi bang, sebelum saya tu saya nak minta izin ke abang, saya nak masukkan video ni dekat YouTube boleh tak? Boleh. Supaya nanti boleh jadi inspirasi kepada orang lain kan. Tapi bang, tak apa, saya bayar sebab abang dah baik hati kan, saya ikhlas. Saya ada sedikit sagu hati untuk abang. Abang ambil lah. Ya Allah. Ini mungkin rezeki abang. Rezeki saya tak apa, nanti ada pada penonton tu yang tonton video-video ni. Okey bang, terima kasih bang. Aduh, penat saya pikul berah ni bang. Okey bang. Saya ingat dulu. Okey. Okey, assalamualaikum bang. Okey, sampai di sini aja video dia. Mungkin kalau korang suka aku buat konten sosial eksperimen macam ini, korang tolong komen dekat bawah. InsyaAllah aku akan cuba meriasasikan impian korang tu buat konten sosial eksperimen. Jadi pada yang baru dengan channel ini, support channel ini dengan tombol subscribe, like, komen dan kongsikan video ni ke semua media sosial yang korang ada. Semoga aku akan lebih bersemangat untuk berkarya. Okey, aku Nazar Bro. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.